Yo bro, ketemu lagi bersama gua Ricky Rahman. Dan hari ini adalah gua review lagi skin barunya Saber ya bro. Skin barunya ini yang namanya itu lebih mirip kayak si Johnson kemarin. Kalau kalian tahu ya, itu skinnya Johnson yang epic itu warnanya nuansa biru-biru gitu ya bro. Langsung saja kita let's go. Oke, ini dia coy. Oke, ini kita bakal play ya. Dan gua ini ngambilnya dari YouTube Developed ya bro. Jadi kalian kalau mau nonton videonya secara full, silahkan cek link di deskripsi ya bro. Oke, langsung saja ini skin cybernya. Oke, dari pinggir dulu. Widih, animasinya itu ya bro. Itu waduh, ini lebih keren deh bro. Kayak Robocop ada juga ya bro. Ini rambutnya, widih, rambutnya kayak anime-anime pak. Kayak Son Goku. Oke, jadi ini, widih. Oke, ini animasinya, widih. Oh, dilihat dulu ya kan, pakai mata. Terus, widih, menghindari sensor merah dari ruangan ini ya, ruangan yang tadi dilewatinya. Oke, oke, ini dia ya bro. Dan itu hilang tadi ya belakangan. Dan ini tampak depannya ya bro. Widih, rambutnya coy, rambutnya akhirnya kelihatan ya. Akhir-akhir ini perasaan nggak ada ya skin cyber yang rambutnya kelihatan ya bro. Dan rambutnya itu juga warna biru. Di depannya sini ada tulisan cybernya ya bro. Ini, aduh, ini mendekati sama temanya dengan Johnson ya bro, karena warnanya biru juga gitu loh. Terus kita lihat widih bajunya coy. Ini rada kemanusiaannya itu lebih kelihatan ya bro, karena ini dia cuman memakai baju robot ya, bukan robot ini malahan. Kalau dari penglihatan ya bro, padahal ini suaranya aja robot gitu ya. Oke, dan kita lagi lihat pedangnya. Ini pedangnya berwarna biru ya bro, biru tua. Dan oke, mantap sekali ini coy. Oke, ini dia warna pedangnya biru muda gitu ya bro. Oke, mantap coy. Dan nampak dari belakang, widih, ini apa ini belakangnya yang garisnya itu? Kayaknya itu buat masukin senjata atau buat masukin pedang. Ayo, kita lihat dulu deh. Pedang tadi keluar dari mana dah? Oh, itu dia bro, itu letak buat ngeletakin pedangnya tuh kan di belakang tuh. Oke, itu dia tuh, nampak dari belakang pedangnya diletakin di belakang itu biar diambil bisa gitu ya bro. Oke, dan ini dia nampak dari belakangnya ya bro. Oke, itu dia, mantap. Oke, dan di sikunya ini ada tanduk juga ya bro, berfungsi untuk berlangsungnya hidup badak di India. Canda. Dan kita nampak dari samping, waduh, gua baru ngelihat ini coy. Di samping pahanya itu ada pistolnya ya bro. Buat apa pistol ini? Mungkin buat cuman hiasan aja ya bro. Karena Saber itu nggak ada ya, dia pakai pistol ya. Itu kecuali Roger ya bro. Roger sama Clint ya, pakai pistol. Oke, pakai senjata lah pokoknya. Oke, langsung saja, ini dia dalam in-game-nya ya. Oke, di dalam in-game-nya tidak terlalu banyak perubahannya ya bro. Tulisan Cybernya di dadanya ini masih ada. Rambutnya juga masih sesuai ya bro. Biasanya itu ya bro, skin di awalnya beda sama di in-game coy. Di in-game-nya tidak bagus. Ini sama ya bro, sama persis ini malahan coy. Oke, jadi kita langsung saja ke skill pertamanya lagi deh. Gua penasaran boy. Jangan ke skill pertama dulu ya. Basic attack-nya deh ya, kita liatin ya bro. Oke, ini dia skill basic attack-nya. Oke, set widih. Seperti biasa ya bro, itu kalau dia menebaskan senjatanya atau pedangnya ya bro, di situ ada auranya sesuai temanya ya bro. Kemarin itu kan cybernya warna merah ya kan, dan ini warnanya biru coy. Oke, jadi mantap sekali. Ini warnanya biru, dari hitam, birunya biru tua, biru muda, terus warna putih ya bro. Mantap ini coy, gradiennya nice. Oke, untuk skill pertamaxnya ya bro, kita coba lihat. Oke, kita play, widih. Oh, sebelum dia mengeluarkan ini apa itu, shurikennya lah ya, kita anggap shuriken ya bro. Yang terbang kayak drone itu. Terus ini ada putarannya gitu ya bro. Wadih, ada gimana ya, sedikit aura robotnya gitu ya. Terus keluar ini set, sedikit demi sedikit itu keluar set, wadih. Terus dia memutari itu birunya shurikennya coy. Mantap banget itu warna biru gitu ya bro. Waduh, biru sama putih itu is the best. Oke, ini untuk skill keduanya ya bro. Kita lihat ya, skill keduanya itu menusuk ke depan ya bro. Oke, coba kita lihat. Widih coy, ada gimana ini ya, ada dimensi. Widih, seperti ada aura-aura pedangnya yang keluar gitu ya bro. Angin juga ya, bisa juga ini kita bilang mungkin auranya aja deh. Dan di bayangannya belakang itu warnanya biru ya. Oke, coba kita lihat lagi. Set, waduh, ini kabar gembira sekali coy bagi kalian yang memakai cyber dan bisa membeli skin epicnya coy. Kalau enggak ya bersabar. Oke, ini dia skill keduanya lagi boy. Oke, kita coba lihat.
Mus, waduh mantap jiwa coy. Oke, ini dia untuk ultinya ya, bro. Coba kita saksikan. Set, set, widih. Set, oke, ini gua stop ya. Gitu dia pada saat ngehitnya, bro, itu ada keluar bulatan warna. Apa ini? Warnanya bergradien, ada putih, biru, tua, dan lain-lainnya, bro. Seperti bentuk bumi dah ya. Dan itu ada item-itemnya juga, nggak tahu. Itu efeknya sangat mantap, coy. Waduh, warna biru gitu ya. Set, oke, ini gerak lambatnya, coy. Widih, widih. Aduh, ini kok menurut gua lebih bagus dah ini. Lebih bagus ini, coy, daripada skin legendnya. Tapi hampir seimbang aja ya, bro. Mantap jiwa, coy. Oke, seperti itulah ya. Oke, ini skill 2, set. Terus ulti, waduh, terus skill 1. Widih, nice sekali, bung. Oke, bro, sekian dulu review skin barunya Cyber Epic, yaitu Regulator ya, bro. Seperti itulah tadi, skill 1, skill 2, skill 3, skill ulti maksud gua, dan basic attack dan animasi-animasinya ya, bro. Sangat mantap sekali. Kalau kalian mampu membeli Epic ini, mantap coy. Ini skinnya mantap coy. Ini mungkin mahal ya, gua juga mikir-mikir gitu loh kalau beli ini ya, bro. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua sampai akhir video. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua biar tahu, ataupun ke teman-teman kalian semua yang suka mainin Cyber ini, ada skin barunya coy, lebih mantap sekali ya, bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rahman.